guys, sekarang kita sudah ada di salah satu bandara di Sumatera Utara. Selain Kuala Namu, juga ada International Silangit Airport yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Walaupun tidak sebesar Kuala Namu, tapi ini udah bagus loh guys. Ini dia. Nggak begitu besar. Ini dia. Pesawat yang ada saat ini Garuda dan juga Citilink. Kayak begini ya di depannya. Bangga juga ya. Maksudnya sudah di daerah Tapanuli Utara dia ada International Airport. Dan udah lengkap dia. Sudah ada fasilitas check-in-nya ya pastilah ya, tapi memang tidak bisa masuk, jadi orang-orang nunggu ya di sini nih, kayak gini-gini orang-orang nunggu itu masuknya. Jadi kebetulan saya nggak masuk karena hanya nge-vlog. Jadi memang tidak masuk. Nah, sebenarnya dalamnya bagaimana sih? Ini dalam. Nah, jadi Bandar Udara Internasional Silangit ataupun yang dikenal juga dengan nama Bandar Udara Internasional Sisingamangaraja ke-12 adalah sebuah bandar udara yang terletak di Kecamatan Simorong-morong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dan bandar udara ini memiliki landas pacu 2650 meter kali 45 meter. Nah, kita sudah ada di Bandara Silangit International Airport. Jadi ini merupakan salah satu airport yang ada di Sumatera Utara selain Kuala Namu. Dan juga ini ada di Silangit, termasuk Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi kalau yang mau mendarat ataupun berangkat dari daerah Samosir dan sekitarnya, memang lebih dekat dari sini ya guys. Check this one out. Dan pada tanggal 24 November 2017 yang lalu, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Bandar Udara Internasional ini. Dan bandar udara ini menjadi pintu gerbang pariwisata menuju kawasan Danau Toba. Kafe-kafe juga banyak ada. Caldera Resto Cafe, Indomaret juga ada, dan jual-jual souvenir lah ya. Ya biasa lah ya. Coba ini lagi ya. Inilah dia. Nih. Daerah sekitar Silangit. Silangit. Cakep juga ya sebenarnya ya. Walaupun tidak besar, tapi bangga sih ya sudah punya airport di daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Kalian sudah pernah nggak sini? Cakep dia. Lihat, manis, cakep. Ini ada public toiletnya juga. Oh, di luar kafe-kafe gitu ya. Nggak enak sih ya, nggak asik. Nah, itulah dia sekilas tentang Bandara Silangit yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Thank you for watching guys. Bye-bye. Ini agak panas ya, kurang jelas ya.